Katanya, kita bisa belajar banyak dari mentari tentang kehidupan ini yang tidak selamanya berada di sisi kegelapan. Agar ada waktunya bahagia dan ada waktunya sedih. Sama halnya malam dan juga siang. Saat mentari pagi datang, sebenarnya kita semua memiliki dua pilihan. Melanjutkan tidur dengan mimpi atau bangun dan mengejar mimpi. Aku tahu, kalian pasti akan memilih bangun dan mengejar mimpi itu kan? Lalu, bagaimana rasanya? Mungkin beberapa orang yang memiliki fasilitas hidup yang menunjang akan mudah menggapai apa yang diimpikan. Atau bahkan, bagi beberapa di antara mereka, tak perlu repot memikirkan bangun pagi. Karena apa yang mereka inginkan selalu tersedia di sekeliling mereka, tanpa harus mengejar sekalipun. Tapi, bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa? Mereka yang mempunyai mimpi dan tidak satu pun kemudahan ada dalam genggaman mereka. Well, disinilah kita semua diuji. Kita sering dibodohi oleh yang namanya keinginan. Keinginan yang terlalu banyak, diremehkan oleh harapan yang terlalu tinggi, dan dijatuhkan oleh sang waktu. Yang pada akhirnya, dari apa yang kita usahakan, selalu rasa kecewa yang lebih dulu datang. Menyapa dan membuat kita selalu berpikir bahwa dunia itu gelap. Mimpi itu hanya untuk mereka yang tertidur, sulit sekali tergapai. Dan tanpa sadar, kita sendiri yang menutup mata, menyandarkan mimpi itu pada usaha kita yang tak seberapa. Melupakan sepenuhnya bahwa mentari terbit karena siapa?